So kali ni kita akan buat tukang yang hitam untuk patung Wira. First, korang sebelum korang cek kereta korang, pastikan korang dah letak batu-batu atau penghalang apa saja yang boleh tahan tayar belakang supaya tak tergelincir. Dan pastikan korang tarik handbrake juga bahagian dalam. Lepas korang dah letak penghalang dekat tayar belakang dan tarik handbrake, baru korang boleh cek kenderaan korang. Okey geng, sebelum korang buka untuk apa tukang minyak hitam, pastikan korang ada bekas untuk kadar minyak hitam lama. Ni bagi o-ring. Ni tempat untuk buka outfit lama. Kita gunakan bot saiz 17, extension dia dengan ini dia. So jom kita buka dia. Sekarang kita berada di bawah kereta. Ini outfit dia. Nak buka dia. Dia punya plug, okey. Okay geng, sementara tunggu minyak hitam tu dapat keluar sepenuhnya, kita buka ni. Bagi ada pressure turun minyak hitam kuat sikit. Minyak hitam dia. Sebelum korang pasang, korang perlu ada ni lah white tape. Yang biasa untuk pipe air kan, korang dah sebalik bayang bawah ni. Nak bagi dia supaya takut dia bagi apa ni, tak leaking lagi. Takut ada kebocoran kan, kita nak elakkan buat kerja, daripada buat kerja dua kali, jadi kena buka lagi kalau ada leaking. So lebih baik kita balut ni. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where sun go down, others heal. In the end it's all the same, all you can do is play the game. Kalau buka korang boleh guna ring ni. Tapi bila nak pasang just guna tangan ni, kekuatan tangan, okey. Jangan ketat, guna kekuatan tangan je, paling ketat. Okey geng, ni minyak lama kalau korang tengok sini dia dah hitam ah. Memang hitam ikat ya. Dah berapa lama tukar? Aku tak tukar, aku pun tak tahu. Sebab tak tanya lah kan owner lama. So yang ni minyak baru, kita gunakan Castrol Magnetic. So, aku akan tunjukkan perbezaan minyak yang baru dengan lama, okey. Jap eh. Minyak baru kan. So, dia jenis dia warna kuning. Aku tinggalkan sikit. Just dalam 3.8 liter je aku masukkan dulu. Nanti start engine tengok sukatan, kalau kurang baru masukkan semua. Okay geng, kita try running engine. Jauh mana sini. Bagi kita running jap. Okay geng, tadi kita dah running engine. So sekarang kita nak check minyak dia. Tolong sini. Okey, tengok. Dia ada bahagian sini. Minyak dia. Ambil dia maksimum. Memang cukup lah. Aku bagi aku. Nice. Okey. Sampai situ je untuk kita tukar minyak hitam patung Wira ni. So, korang jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Okay? Bye.